Dua kendaraan tempur infanteri IFV kiriman Amerika Serikat, Bradley, hancur di garis depan. Artileri pasukan Rusia menghancurkan Bradley setelah dua ATGM menyerang ke arah Zaporozhye. Dua Bradley hancur dengan dua serangan ATGM, demikian keterangan videonya. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 30 September Rusia total kehilangan 278.130 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 470 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 4 tank dan lapis baja, 12 kendaraan infanteri, 38 unit artileri dan 15 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan di antaranya 482 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.252 tank dan lapis baja. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!